the mill and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I would and I believe it. One day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know they call the rain and will? Don't ever gonna seem to come and come away. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Stand by me. Nobody knows. Yeah, God only knows. Kita orang. Stand by. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sekarang lagi ada di temannya kumparan.com. Temannya detik.com. Oh, berarti lu musuhan sama detik.com. Wah, oh, parah lu, parah. Ini parah nih. Temannya RCTI Plus. Temannya OK Zone. Yaitu Volkatif. Masih aja lu ya, narsis lu. Ya itu sebut dong Volkatif. Enggak. Ngapain gue sebut, udah ada namanya kan? Enggak usah disebut lagi dong. Enggak, lo gak salah. Gue yang salah. Gue yang udah ngeremas bijinya Dikta. Jangan remas bijiku. Jangan kenyot bijiku. Itu sungguh gak asik. Sama sekali gak menarik. Lagu ini gue tunjukkan, gue persembahkan untuk istri gue. Please jangan remas bijiku. Oke, alhamdulillah hari ini gue udah di Volkatif untuk mempromosikan acara musik yang akan ditonton oleh Raffi Ahmad, Nagita, Ayu Ting Ting, dan insya Allah Pak Jokowi juga nonton, Brother Kaesang, Dewi Persik, yaitu Pesta Rakyat. Pesta Rakyat, ART, pakai rakyat, rakyat, susah amat sih namanya. Karena kalau Pesta Rakyat punyanya Ahmad Dhani. Ini rakyat, Gian stand up ya. Ya dialah pokoknya biang keroknya. Dan insya Allah akan ada slang, akan ada mantan suami Dewi Persik itu Aldi Tahir yang akan perform. Nah kan bener gue mantan suaminya. Tapi Dewi Persik mau nikah lagi. Udah, kita udahin. Jangan tisu duit. Tisu gak akan bisa menghibur gua, duit yang bisa menghibur gua. Kenapa gua sedih Dewi Persik nikah lagi? Ini sedih kebahagiaan, karena dia gak nikah sama gua. Insya Allah Dewi Persik bahagia, dan sang pilot bahagia til jannah insya Allah. Dan jangan lupa gue MC-nya. Jadi gue nangisnya kalau gue gak jadi MC. Karena gue BU. Salah. Aldi Taher sayang Dewi Persik. Dewi Persik sayang Saipul Jamil. Saipul Jamil sayang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sayang Ayu Ting Ting.
semua yuk, saling sayang, saling sayang, saling cinta, saling cinta, saling sayang, saling sayang. ilovedetik.com. I love you for Kathy. I love you RCTI. I love you Indosiar. I love you Spestun. Saling sayang, saling sayang, saling maaf, saling maaf, saling sayang, saling sayang, poligami berkah. Gak ada minum bang. Lu ngundang gue nyanyi gak ada minum, parah lu. Ini parah nih. Gak usah dicopot bang, udah aqua kan? Kalau aqua laris, buka lapangan kerja dong. Kita support aqua, kita support Le Minerale, dua tang, oasis. I love you Sosro. Supaya nanti ada iklan di sini bang. Ada anak namanya Kaesang, anak Pak Jokowi, pengusaha pisang. Semua yuk, 1, 2, 3. Bro Kaesang, bro Kaesang, bro Kaesang, di mana? Di mana? Di mana? Di rumahnya. Bro Kaesang, bro Kaesang, bro Kaesang, di mana? Di mana? Di mana? Ya belum tentu juga bisa di mall dia. Ya kan? Bisa juga di rumah mertuanya. So tau banget sih lu bro. Ya lu ngapain ngikutin? Semuanya. Oh iya ya. Berarti gue yang salah ya? Ya gak apa-apa, manusia kan tempatnya salah. Tapi jangan lupa maafin. Ini lagu yang baru aja detik ini gue buat. Mr. Daddy Corbuzier, please open block your Instagram. I want pansos for my popok anak. Mr. Daddy Corbuzier, I'm so sorry, I'm stupid people, and I'm stupid man. Hey, semuanya. Oh, Daddy Corbuzier, I love you so much, I'm so sorry if I hurt you. Hey, semuanya. Mr. Daddy Corbuzier, I love you so much, insyaallah. Mr. Daddy Corbuzier, poligami. Kenapa gue minta Bang Daddy Corbuzier buka blog IG gue? Karena gue pengen pansos. Dewi Persik, I love Dewi Persik, mau nikah lagi. Najwa Shihab,
tolong buka blog Instagram gua. Karena gua mau pansos sama lu. Jangan sedih. Salah kunci. Nanti aja tungguin di Pesta Rakyat, gua akan bawain lagu Jangan Remas Bijiku. Pak, ini berapa menit Pak kita wawancara? Udah habis. Udah habis. Oke, jangan lupa beli tiket acara Pesta Rakyat ya. Itu bisa kalian follow Instagramnya @pestarakyat. Justin Bieber, tolong nonton. Loh, emang enggak boleh Justin Bieber nonton? Boleh. Anda harus adil dong, Pak. Semua orang boleh, Pak. Ya, dan harga tiket itu cuma 150.000. Ya, daripada lu gunain 150.000 buat beli kuota, terus kuotanya lu pakai buat nonton yang gak bener, mendingan nonton Pesta Rakyat. Ada di Instagram Pesta Rakyat. Dan juga dukung Aldi Taher, insya Allah jadi gubernur dan wakil gubernur bersama Gibran. Hashtag kami giat, Gibran Aldi Taher. Dukung kami 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.